Pada hari jadi ke-249 tahun Kota Pontianak, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Satarudin mengajak masyarakat tetap taat protokol kesehatan. Seperti selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari kerumunan. Selain itu, Satar berharap obat atau vaksin COVID-19 juga bisa segera ditemukan. Ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Pontianak terkait Kota Pontianak yang ke-249 ini tetaplah menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kerumunan. Karena COVID-19 ini masih terjadi dan belum ditemukan obat yang untuk mengatasinya. Semoga tahun depan obat COVID-19 ini sudah bisa ditemukan. Berkaitan dengan pembangunan, Satarudin meyakini dapat direalisasikan sesuai rencana. Baik program pada tahun ini maupun sejumlah target untuk tahun 2021 mendatang. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.